taruh di kolernya. Dingin. Nah. Itu steam keluar air terdingin. Kalau ini buat panas. Taruh di kolernya. Ya, jadi masalahnya seperti ini ya. Tadi kan ini ya, untuk air panasnya yang ini ya. Kalau kita aktifkan ini, tidak ada airnya keluar. Juga sama yang ini, tidak ada. Kecuali yang untuk ini steam. Untuk steam, keluar airnya. Kenapa dia keluar? Karena ini manual ya. Ini manual, masih mekanikal. Sementara yang duanya itu sudah elektronik. Dia menggunakan palup. Palupnya ada di sini ya. Saya perlihatkan dulu palupnya yang ini. Kalau yang ini ya. Ini. Kalau palup yang ini untuk air panas ya. Ini untuk air panas. Kalau yang ini, nah ini ya, sorry, ini palupnya untuk espresso, ya. Jadi ada dua di sini. Itu dikontrol dari pada PCB-nya di bawah sini ya. Di bawahnya ini ada PCB dalam sini, ya. Ada PCB-nya dalam situ. Nah sekarang airnya tidak panas, kemudian air untuk espresso dan ini apa, air panas tidak ada keluar. Jadi kemungkinan besar itu ini kan tidak aktif dua-duanya ya. Berarti sumbernya dari sini, kita telusuri sama-sama. Kita cek dulu ini tidak ada ya, putus di sini. Sana ada semua, berarti kemungkinan di sini apakah ini yang putus atau dari bawah yang tidak ada ya. Kita cari dulu yang terdekat, kita periksa dulu yang ini termopius ya. Kita buka, bisa jadi ini yang putus. Kalau ini yang putus, semua tidak ada. Ini cek dulu ya. Cuma yang ini aja masalahnya. Nah, ini ya. Kita ukur dulu ya. Ya, di sini kan ada dua termopiusnya ya. Ini yang warna biru satu, ada satu yang warna merah di sini. Jadi kalau yang merah putus, itu yang masalah hanya air panas, ya. Karena di sini dia satu jalur. Jadi kalau cuma air panasnya, kemungkinan besar yang merah yang masalah. Kalau ini sudah ketiga-tiganya ini. Air panas, airnya tidak panas, kemudian untuk air panas yang keluar tidak ada, dan espressonya juga tidak ada. Jadi kemungkinan besar yang ini. Kita ukur ya. Nah, betul. Putus ya. Ini putus ya. Ini putus teman-teman. Semoga cuma ini ya. Kita coba dulu ganti yang ini.
sini kita ganti ya. Ini ada yang baru. Ini harus diklaim ya. Ini ya, saya coba dulu langsungkan ini ya. Yang tadi. Yang ini. Ini kan sudah putus positif. Kita coba langsungkan seperti ini. Saya sambung langsung. Tanpa menggunakan termopius ya. Kita mau lihat dulu apakah ada perubahan. Ini ya, saya sudah langsungkan yang ini. Kita coba dulu ya, kita lihat perubahannya seperti apa. Ini harus ada ini. Kita tes dulu. Kita coba keluarkan air panasnya. Nah, sudah ada keluar airnya ya. Sudah ada perubahan. Ini sudah keluar airnya. Itu sudah aktif. Tapi masih dingin ini. Nah, kalau untuk espressonya ada tidak keluar. Nah, keluar juga ya. Ini keluar juga. Keluar airnya, sudah keluar air. Tapi belum panas. Apakah lagi? Belum panas berarti yang merah juga sudah putus ini kalau begini. Dua-duanya putus teman-temannya. Coba kita cek dulu yang merahnya. Jangan lupa dilepas ini stikernya. Cek dulu yang merah lagi. Putus juga ini. Putus ya. Putus ini. Ya. Putus juga ini teman-temannya. Dua-duanya putus. Putus lagi yang ini. Ini kita coba dulu ya. Saya putuskan juga ini. Termopiusnya. Saya coba jumper dulu. Kita tes bagaimana perubahannya ya. Apakah sudah panas atau bagaimana? Kita lihat dulu. Bismillah. Oke, kita lihat sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu.
karena ini ya. Sudah 0-0. Sudah 0 ya, sudah ready berarti. Kita tes dulu air panasnya. Oh, sudah panas ya. Berarti masalahnya cuma di situ. Kalau ini, wah sudah keluar juga. Oh. Sudah panas. Terus untuk steamnya, tunggu dia sampai ready lagi. Kembali. Kita tunggu dulu. Masih pindah panas. Ini untuk steamnya, bagaimana? Oh, sudah ready. Kenapa ya? Oh iya, sudah panas ini. Mantap ya. Oh, sudah berasap. Berarti masalahnya di situ. Jadi masalahnya ada di sini. Ini yang putus dua-duanya ya. Ini termutusnya, kedua-duanya putus. Nah ini guys ya, mesinnya kita pasang kembali, tadi sudah kita benahi. Ya masalahnya tadi yang overheating ya. Kita coba operasikan lagi ini. Ini sudah diisi air. Kita lihat perubahannya. Nah ini langsung ke ini ya, berarti sudah mencapai temperaturnya. Kalau kita pakai steamnya tuh, ya terus untuk steamnya ya. Kita tunggu sampai ready ya. Nah ini ready ya, kita coba dulu. Oh mantap ya. Mantap guys. Itu untuk steamnya. Kemudian untuk air panasnya, kita coba lagi. Langsung ready ya. Oke mantap. Kali ini yang rendah sedikit lah, yang rendah sedikit. Nah ini ya. Nah ini dia itu. Oke, kita. Panas ya, panas ya. Panas ya. Oke, langsung ready ya. Oke guys. Cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, yang subscribe silakan komen di bawah ya. Kalau komen jika ada permasalahan yang lain kita selesaikan sama-sama. Oke, sampai jumpa. Bye.